Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, apa kabar semuanya? Semoga di siang ini saya doakan kalian sehat-sehat dan baik-baik saja guys ya. Semoga amal ibadah kalian diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosa kita guys ya. Diberikan rezeki dan diberikan kesehatan guys ya. Kita sekarang mau bikin desa Simpangan ya, Kecamatan Simpang Batapura guys ya, Kabupaten Oku Selatan guys. Ini desa terakhir di Kecamatan Simpang guys ya. Jika ada salah saya selaku pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Konten ini dibuat hiburan, dibuat kenang-kenangan guys ya. Jika audio video yang kurang begitu jelas, tahu nanti kedepannya kita perbaiki lagi ya. Bila gambarnya bergerak sambil berjalan saya mohon maaf guys. Tuh ya. Ini konten ini tidak saya ulang-ulang ya. Ini yang terakhir guys ya. Mudah-mudahan satu konten satu durasi guys ya. Satu desa guys ya. Selesai sudah guys ya. Tuh. Nanti ini simpangan guys ya, di belakang kalangan ya. Tuh, tapi judulnya nanti Simpang Agung guys ya. Tuh, bukan desa ya, Simpang Batapura guys. Kalau kalian sudah request tapi belum sempat bikin konten, harap sabar guys ya. Ditambahkan desa-desa singkat-singkat dulu ya, yang dekat-dekat ya. Ini saya mau menghabisi daerah Simpang dengan Buana Pemaca ya. Desa Gemiung dengan desa Jagaraga lagi belum guys. Tuh ya. Kita di sini persis tegak berdiri di depan tugu perbatasan ya. Karena kaki saya ini udah masuk wilayah Oku Timur ya. Kalau desa Bungin Campang tadi perbatasan dengan Oku Induk ya, Batu Raja guys ya. Tuh, kalau ini Oku Timur guys ya. Kalau dulu Kabupaten Oku ini ada 3 guys ya. Jadi satu dulu ya. Oku itu Batu Raja, Oku Induk Batu Raja ya. Oku Timur Matapura, Oku Selatan berdua. Oku Timur ini Matapura guys ya. Tuh, mohon maaf ya apabila suara saya ini agak ini ya ngempleng ya. Karena saya ini parau guys, sudah siang hari ya, jam 1 siang ya. Tuh, mudah-mudahan enggak ada halangan ya. Ini puasa ini semoga amal ibadah kita diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosa kita guys. Tuh, kalau pesantren itu udah masuk wilayah Oku Timur guys ya. Tuh. Jika konten kalian sudah dibikinkan tapi kurang lengkap kayak Sinar Mulia, saya mohon maaf guys ya. Mungkin hanya seperti itulah guys ya. Tidak saya ulang-ulang lagi ya. Tuh. Jadi maafkan salah dan hilaf saya guys ya. Saya anggap selesai di belakang kalangan ini, nanti selesai sudah ya. Jika kalian mau request, tolong periksa lagi konten YouTube saya satu persatu ya. Mungkin sudah masuk wilayah saya guys ya, YouTube saya guys ya. Tidak saya ulang lagi ya, kasihan yang belum guys ya. Tuh ya. Ini rumah ini udah masuk wilayah Oku Timur guys. Tuh ya. Perbatasan ya. Tuh, ini wilayah Oku Selatan guys. Malasnya bikin kayak gini sambil berjalan nih bergerak ya. Jika sudah dimasukkan dalam konten YouTube tapi rumah atau desa atau tempat kalian request tidak terbagian termasuk bagian YouTube, saya mohon maaf guys ya, jangan dipermasalahkan ya. Jika kalian keberatan juga tempat usaha atau rumah kalian dimasukkan di bagian YouTube saya mohon maaf guys ya. Jangan diambil hati ya. Tuh simpangan ya. Ini desa terakhir guys, simpangan ini ya. Sudah itu penutup ya. Paling kita ambil nanti Simpang Agung itu guys ya, di belakang kalangan ya. Tapi judul nanti Simpang Matapura guys. Tuh ya. Kecamatan ini sebenarnya Kecamatan Simpang guys, tapi biasa dikenal oleh orang Simpang Matapura guys ya. Tuh, karena simpang ini ada macam-macam guys. Simpang Sender, Simpang Matapura ya. Tuh. Banyak ya simpangannya guys ya. Di sini saya bikin konten tidak ada niat untuk menyanyi YouTube kalian, apalagi menyindir-nyindir ya. Tuh. Mudah-mudahan enggak terkeluar ya. Jika terkeluar saya mohon maaf guys. Kita bikin dua part ya. Enggak masuk-masuk benar ke dalam-dalam ya. Di sini saya bikin konten di sini. Tidak ada kewajiban saya ya guys ya. Tuh. Untuk ini cuman kebijaksanaan saya guys. Saya ini bukan kerja oleh dengan pemerintah, bukan pula kerja dengan ini ya pihak pribadi ya, tapi dibayar oleh YouTube ya, dibayar oleh iklan ya. Tuh. Jadi jangan salah paham kalian guys. Kalau kalian ingin bantuan minta dengan dinas sosial dan dinas PU ya, baik jalan atau berupa uang guys ya. Tuh. Karena saya ini bukan tugas saya guys. Panas ya. Tuh, yang pastinya kita di sini jangan arogan ya. Tuh, jangan
yang bertentangan hukum, yang menentang dengan pemerintah, pemerintahan yang meritik guys ya. Itu bukan urusan saya guys. Saya tidak mau nanti kita terjadi salah paham ya. Itu jika ada rumah yang di dalam-dalam, saya mohon maaf guys, enggak saya ambil ya. Hanya sebatas jalan-jalan saja guys. Karena ini puasa guys ya. Tuh. Jangan berkecil hati guys ya. Doakan saja. Cepat lambat nanti, paling lambat bulan Hapit ya, selesai bulan Idul Fitri, mau Idul Adha ya. Saya mau melanjutkan perjalanan konten YouTube saya guys ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Mungkin nanti seling-selingannya seperti sholat tarawih ya, sholat Idul Fitri ya, buka bareng atau pasar beduk ya. Tuh pasar beduk di Yogyakarta Selatan ditiadakan ya, kecuali kalau bungin campong tadi, karena tidak ada izin guys. Dengar informasi ya, jualannya di pinggir-pinggir jalan guys ya. Mudah-mudahan jangan sampai hujan ya, kayak kemarin hujan guys, kasihan mereka guys ya. Tuh kalau mau dilihat-lihat kayak yang gak sanggup guys bikin konten YouTube panas-panas siang hari kayak gini ya. Tapi kalau di jalan nih, di kelas, insya Allah guys ya, selesai guys ya. Tuh apapun pekerjaan kita tuh guys, kalau kita ikhlas menjalaninya guys ya, nikmatin saja prosesnya, insya Allah akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan guys. Yang penting kita mau ikhlas jalaninnya guys. Tuh ya, itu ada masjid ya. Kalau ikhlas menjalaninnya, insya Allah guys ya, akan sesuai dengan harapan ya. Nikmatin prosesnya aja guys. Setiap hidup ini harus butuh proses, dan tidak mungkin langsung naik daun ya. Tuh. Karena background kita nih bukan artis, bukan apa ya. Saya juga tidak ada niat untuk menyaingi YouTube kalian ya, hanya sekedar hiburan guys ya. Tuh, jika maju dan berkembang ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah guys. Jika tidak berkembang, saya enggak kecil hati guys. Yang pastinya saya abadikan buat kenangan ya. Tuh. Indah pada waktunya, tapi enggak mau berusaha bagaimana guys ya. Tuh. Panas benar guys ya, di dalam rumah aja panas, apalagi di luar ya. Tuh. Mudah-mudahan kuat fisik saya ini guys. Karena saya ini jadi pikiran ya, kalau desa ini belum selesai guys, kecamatan Simpang nih guys. Tuh ya. Tuh masjidnya guys. Kalau ada yang mau nyumbang ya, sedikit untuk sedekah guys ya. Tuh. Ke YouTube ya. Lihat ya. Tuh, ayo ya. Tuh ya, sampai ke dalam-dalam guys ya. Hendra bayar dong YouTube-nya. Tuh. Oke ya, kita lanjut nanti ya di dalam, di sana guys ya. Oke guys ya, masih dilanjut ya, desa Simpangan ya, Jalan Raya Matapura guys ya, Oku Timur ya. Tuh. Tapi ini masih wilayah Oku Selatan guys. Tuh. Halo. Halo. Tuh ya. Sini bu, bu, ada kejenguan bu, sini bu. Tuh, sehat ya, Simpangan ya. Tuh, dadah. Dadah. Tuh ya, Selatan yes ya. Halo yuk. Nah, ada kejenguan ya, nah, dadah. Tuh, sehat ya. Ya. Oke, ya. Hendra Bay, nama YouTube-nya ya. Siapa Hendra Bay? Yo, judulnya juga Desa Simpangan ya. Oke, di subscribe. Yo, makasih yo. Ini terakhir yo. Tuh, dan tidak saya ulang lagi ya. Tuh, jika tidak maksimal hanya sebatas itulah kemampuan saya guys. Tuh, ya. Jadi ya. Tuh, nanti kalangan itu nanti di belakang kalangan guys ya. Jadi kalau sekolah, SD, SMP, kantor atau apa-apa guys ya, harus butuh izin guys ya. Tuh, karena camat ini kebenaran Mansur ya, kenal saya guys ya. Tetangga saya guys, teman ya. Ayo Li. Sampai ke arah situ ya, kecamatan Desa Simpangan ini guys, sangat luas ya. Tuh, itu masjidnya bagus bener. Tuh, jika rumah kalian di dalam lorong gang dalam, saya mohon maaf enggak saya ambil guys ya, karena waktunya ya kita singkat guys ya, kayak Sido Mulyo, sinar Mulyo kalau enggak, lupa terus ini guys. Hanya sebagian guys ya, jadi hanya mewakilin saja guys ya. Jadi mohon maaf salah dan hilap saya, enggak saya ulang-ulang lagi guys ya. Karena berjalan kayak gini nih, selain butuh dana, butuh waktu guys ya.
Badan dan susah juga guys, capek juga guys ya. Mohon maaf ya. Jika rumah atau desa kalian di dalam itu termasuk wilayah desa Simpangan, tapi nggak saya ambil, mungkin hanya sebatas ini saja guys ya. Tuh, mohon maaf ya. Tuh, mewakilin saja guys. Dan tidak saya ulang-ulang lagi ya. Tuh, terima kasih ya atas kerjasamanya. Karena tanpa kalian saya ini bukan siapa-siapa dan tidak ada arti apa-apanya. Subscribe saya ini udah 1,16 ribu ya. Terima kasih banyak ya, tanpa kalian saya ini bukan siapa-siapa guys. Kerjasamanya ya. Jika belum subscribe, tolong bantu subscribe. Jika sudah subscribe, terima kasih banyak. Jika keberatan, abaikan saja subscribe guys ya. Saya tidak pernah memaksa kalian untuk subscribe. Jadi percuma kalau dipaksakan baru sehari dua hari nanti udah unsubscribe guys ya. Hanya kebijaksanaan saja guys. Tuh ya. Jadi sini kita sama-sama saling memahamin aja guys. Tuh ya. YouTuber ini termasuk selingan saja guys. Saya nih ada kerjaan lain. Sudah itu senang ya kalau desa kalian masuk desa YouTube saya guys. Karena saya ini pengen kesehatan ini maju ya, terutama di desa-desa ya. Tuh, dikenal orang banyak ya. Ini kalau dari Jakarta ada dua jalur ya, lintas barat dengan lintas tengah guys. Ini lintas tengah ya kalau nggak salah guys. Kalau mau ke Danau Ranau ya, nanti nembusnya ke Bengkulu bisa guys, ke sini guys. Kalau ke kanan lihat situ bisa juga guys. Tuh ya. Walaupun sudah dibikin tapi nggak maksimal hasilnya guys ya di sini. Tuh, anak-anak main petasan. Ayo, buat YouTube yuk. Buat YouTube. Vlog ya. Tuh, di dalam-dalam luas ya dusun ini ya. Tuh. Ya. Jadi mohon maaf yuk ya, tidak sampai dalam-dalam yuk ya, karena mengingat puasa ini panas benar yuk ya. Tuh. Hanya di jalan rayanya saja guys. Tuh ya. Halo yuk ya. Tuh, Endra Bay YouTube-nya ya. Judulnya guys Desa Simpangan ya. Tuh. Jika sempat nanti buana pemaca kita akhiri guys, kita habiskan ya, selesai ya. Tuh, saya ini capek-capek ini maunya ada hasil guys. Tuh ya. Jangan udah jauh pulang nggak dapat apa-apa guys ya, nggak dapat konten ya. Tuh, sehari libur sehari masuk ya. Tuh, sehari ini ya biar nggak bosan ya. Tuh, jadi kalau sudah selesai di sini nggak ada PR lagi yang jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk diulang-ulang ya. Tuh. Saya ini guys bikin YouTube ini selain menghibur diri, menghilangkan rasa jenuh guys ya. Tuh, dikarenakan ada masalah waktu itu ya. Tuh, karena bukan jodoh guys ya. Tuh, jadi mohon maaf guys ya. Tuh, di dalam ada desa juga ya, tapi mohon maaf nggak saya ambil ya. Tapi masih wilayah desa Simpangan guys ya. Tuh, 50 meter ya. Tuh, ada Bu Bidan katanya guys. Jadi hanya sebatas ini saja guys ya. Jadi mohon maaf guys ya. Tuh, jangan diambil hati. Tuh, mudah-mudahan kita umur panjang sehat guys ya. Tuh. Dadah. YouTube ya. Iya, Pak. Tuh ya. Sini nih udah keren, guys. Udah gaul ya. Oke ya, kita nanti lanjut di arah Alfamart sana guys. Oke guys ya, dilanjut ya. Masih di desa Simpangan ya, di jalan raya ya guys ya. Ada gang di dalam itu tapi nggak saya ambil guys ya. Jadi mohon maaf ya, hanya sebatas jalan sini saja guys. Tuh ya, karena mengingat panasnya benar ya. Ini jam satuan guys ya, baru selesai sholat zuhur ya. Tuh, saya ini
berjuang demi untuk desa kalian guys tuh ya. Walaupun saya ini bukan dibayar oleh pemerintah ataupun apa guys ya, tapi bagi saya guys ya, untuk memajukan Luku Selatan ini biar dikenal orang banyak tuh, saya ini sangat senang guys tuh ya. Masih saja kalian nggak terima kasih, ada juga yang masih mencela, nggak tahu tuh guys berarti kalian itu kurang apa guys tuh ya. Tuh ya, di dalam-dalam tuh nggak saya ambil ya, jadi mohon maaf ya guys ya, sebatas ini saja ya tuh, karena mengingat cuaca ini panas berdengkang guys, mana puasa juga orang nih ya tuh. Itu ada Indomaret ya. Kalau kalangannya hari Minggu guys ya, tapi sekarang katanya ada 2 hari sekali guys kalangannya. Sudah panas, bikin pusing pala guys. Mudah-mudahan api saya ini nggak ngeheng guys. Maka kalian mau minta diulang 2-3 kali guys ya, bikin satu konten YouTube kayak gini aja kayak mau mati guys panasnya. Tuh ya, jika sudah di bikin konten harap sabar guys ya, nguploadnya jangan baru 5 menit mau minta diupload ya. Tuh nggak mungkin guys ya, karena durasi 1 jam lebih ini guys ya bisa makan waktu 6-7 jam guys ya. Kemarin aja saya bikin konten 1 jam 20 menit ya, sampai jam 2 malam selesai guys ya. Tuh tanpa edit ya, kalau di edit tambah parah guys. Tuh. Panasnya. Jangan bersih go. Tuh ya. Adek. Halo mamam ya. Tak puasa saya, tak puasa ya. Tuh ya. Sehat ya. Ayo Mas ya. Tuh ya. Maju simpang nih guys. Tuh ya. Saya paling senang tinggal di simpang Matapura nih guys. Mungkin kalau ada rezeki mungkin ya, siapa tahu, enggak tahu guys namanya kalau ada rezeki maut ya. Bisa tinggal di sini entah guys. Tuh ya. Pastinya hidup nih guys ya, berusaha guys. Carilah kerjaan itu guys ya, sesuai dengan hobi kita guys. Seperti kita hobi ternak burung ya, main burung itu kita kembangkan untuk jadi usaha guys ya. Jual makanan burung atau ternak burung ya, atau ayam ya, kambing, hobi ngiung sapi guys ya. Itu bisa jadi duit guys ya. Kalau pekerjaan yang tidak didasari oleh hati nggak bisa guys tuh ya. Tuh, karena pasti akan hasilnya jatuh guys ya. Bagi saya guys ya, kalau kerja kayak konter gini guys ya, walaupun gaji 10 juta pun saya nggak sanggup guys hari guys. Dari pagi sampai sore hanya duduk diam ya, timbul jenuh guys ya. Saya ini orang jalanan, orang lapangan guys, makanya saya ini kerjanya nggak mau terikat ya, nggak mau dibawa kendali orang guys. Di sini banyak juga YouTuber lokal guys ya, jadi saya mohon maaf ya, di sini saya tidak ada niat untuk menyaingi konten-konten kalian ya. Tapi di sini saya hanya permisi ya untuk melengkapi Luku Selatan nih guys, biar selesai ya. Tuh. Kita kalau dianggap remeh, dicaci maki orang, dihina orang, biasa aja guys. Jadikan motivasi untuk kedepannya lebih baik lagi ya. Yang penting jangan sampai menggunakan kekerasan fisik, jangan sampai melebihi kapasitas guys ya. Kalau melebihi kapasitas nanti kita ini punya standar komunitas ya, YouTube ya. Nanti kalian kena undang-undang IT, denda 1 miliar dan kurungan 5 tahun penjara guys. Jadi hati-hati ya, gunakanlah media sosial ini dengan baik dan bijak guys ya. Jangan sampai nanti kita selisih paham ya. Saya ini tidak mau menjebak kalian ya, karena saya ini anggap kalian tuh teman dan saudara guys ya. Mau nyari
sahabat guys, bukan mau nyari musuh ya. Kalau mau nyari musuh mudah guys, orang lewat aja tampol aja udah. Tuh. Guys malam-malamnya. Kalau mau nyari musuh sekejap mata aja guys, orang lewat gampar aja mukanya pasti dapat masalah kita guys. Tapi kalau nyari teman susah guys ya. Itu memang pendekatan ya, terus silaturahmi ya. Semua teman itu guys jangan memandang kasta ya. Kaya miskin, susah senang, cewek cowok, tua muda, anak kecil besar, kita temannya semua guys. Tapi kalau yang mungkin agak nyimpang-nyimpang kayak narkoba apa itu kita temannya, tapi jangan diakrapin guys ya. Begitu aja bedanya guys. Karena suatu saat nanti kita banyak teman ini bisa suatu saat butuh ya. Siapa tahu nanti kita ketemu di jalan motor kita rusak atau mobil rusak guys ya. Atau kepanasan atau kehujanan bisa numpang berteduh. Itu maksud saya itu guys. Dan dia pun enggak ganggu kita, kita kan enggak ganggu dia guys. Tuh ya. Kayak teman saya LSM wartawan, saya temanin semua guys. Enggak ada niat untuk mencari musuh guys. Saya ini enggak mau ya punya musuh banyak guys ya. Tuh, nanti kita masuk ke dalam sedikit guys. Enggak nyari musuh buat apa ya? Tuh, yang ada nanti kita mati digebukin orang guys. Itu PLN lama ya itu ya. Tuh tempat doyok kerja dulu guys. Jadi ya. Di doyok guys. Tuh, kalau saya betah di simpang nih guys. Tuh. Adapun yang di dalam saya mohon maaf ya enggak saya ambil ya. Rumahnya di dalam-dalam ya. Tuh jangan ini lagi ya. Tuh, jangan protes lagi guys. Tuh, nanti kita lanjut di sana ya. Oke, dilanjut ya, masih di jalan raya Oku Timur Oku Selatan guys ya, perbatasan ya. Tuh desa Simpangan Kecamatan Simpang Atapura Kabupaten Oku Selatan guys ya. Tuh. Tadi kita di sebelah sana ya. Tuh. Nanti kalau sempat nanti kita masuk ke kiri itu masih luas guys, tapi jangan ada iri-irian ya. Rumah kalian enggak masuk, rumah saya masuk ya. Tuh, karena kapasitasnya ini siang hari guys ya, kurang memadai ya. Atas tower itu aja guys, kalau tower itu udah sifat Karang Agung ya. Tuh. Jika terkeluar langsung saya mohon maaf, berarti selesai sudah ya wilayah desa Simpangan guys. Panjang pendeknya jangan jadikan satu alasan untuk mengukur luas atau tidaknya desa guys ya. Tuh. Malas benar guys ya. Batas tower itu guys, Kecamatan Simpangan ya, desa Simpangan ya. Saya ini nggak mau terikat satu titik guys kontennya, mau campur wawur ya, biar enak guys. Halo. Rumah kalian ya. Kalian bertanya-tanya guys, malah rumah saya enggak saya masukin YouTube guys ya. Mungkin nanti ya. Tuh, saya ini mendulukan kalian guys, menyampingkan kepentingan pribadi saya guys ya. Tuh, makanya kalian tuh sudah dibikin konten mau 2-3 kali ya. Tuh, enak benar guys ya. Bukan yang ngomel bukan guys. Tuh. Pak YouTube. Mbak YouTube kak.
Yo. Butuh skill guys ya, kalau bikin konten YouTube nih guys ya, butuh skill, butuh keberanian guys ya, jadi harus bisa beradaptasi dengan masyarakat, apalagi di desa-desa kayak gini guys. Selain bisa ngomong, harus bisa bergaul guys ya, kalau nggak ada pergaulan sudah habis kita guys di sini guys. Tuh ya, saya di sini alhamdulillah banyak kenal ya, memang sedikit banyaknya saya dulu pernah di telekomunikasi dan Astro TV guys ya, jadi sedikit banyaknya saya sering melihat orang syuting ya guys ya. Jadi ada pengalaman sedikit banyaknya guys. So, ya. Walaupun tidak sebagus kalian ya, tapi kalahnya HP saya ini di kamera guys ya. Tuh, kalau kita berjalan ini bergerak guys, tapi kalau memakai aplikasi kamera HD guys ya, terang guys ya. Yang penting jangan malam ya. Tuh, kalau malam gelap ya guys. Tuh, kalau bikin konten YouTube malam-malam nanti judulnya nangkap hantu di kuburan guys, bukannya desa ya. Tuh. Yang penting jangan cerewet, jangan arogan saya bikinkan konten guys. Insya Allah ya. Bu. Tuh guys ya, batas itu aja ya, simpangan tower itu guys ya. Udah habis ya simpangannya, mungkin kita masuk-masuk ke desa-desa dalamnya sedikit guys ya. Kalau keluar berarti sudah selesai guys. Yang penting bagian dalam luar ini sudah selesai semua ya. Tetap ya. Saya ini dulukan, yang penting jalan raya yang dulu guys. Jadi tidak ada alasan lagi untuk request desa simpangan ya. Jambatan Simpang Kotapura guys sudah selesai ya. Sudah panas. Halo dek, buat YouTube dek ya. Iya. Iya, halo. Tuh ya. Ini terakhir deh ya ke desa simpangan ya. Kalau masuk di belakang kalangan nanti judulnya si Pengagung bae lah. Tuh si Pengotoporo deh ya. Sehat deh ya. Sukses. Tuh, mantap ya, dadah. Dadah. Tuh. Konter apa namanya, Dek? CTP. CTP. Apa dia ini? CTPon. Tuh ya, kalau mau ini ya. Tuh. YouTube lah ya. Buat YouTube. Tuh buat konten ya. Judulnya kagak desa simpangan ya. Tuh kecamatan Simpang. Oke Kak ya, sukses Kak ya. Tuh, makasih Dek ya. Tuh, batasnya situ ya. Kalau di dalam-dalam luas Dek, masih Dek. Tuh. Panas. Hendra bae YouTube-nya. Rumah disewa kan guys. Kita ini dibilang YouTuber kampungan guys, karena memang ngambil di desa-desa dan kampung-kampung ya, karena memang saya ini orang kampung ya, jadi saya ini mau guys ngambil kampung-kampung ya. Kalau di kota-kota lain lagi guys ceritanya guys. Saya ini memang hobi main ke kampung-kampung orang guys, silaturahmi, tukar pendapat, tukar pikiran ya. Itulah guys hidup saya ini guys, orang jalanan ya. Tuh habis guys ya, itu bukan lagi desa simpangan ya, tapi desa Karangagung guys ya. Tuh kita balik lagi ke sana guys, masuk-masuk ke
dalam-dalam sedikit-sedikit ya, jika memang sempat ya. Jika nggak sempat, saya mohon maaf guys ya. Tuh. Tuh ya, sama jalan ya, di simpangan ya, itu tugunya guys. Oke ya. Tuh. Itu rumah-rumah kalian ya. Cuma sedikit-sedikit saja guys. Tuh ya. Jadi maaf lah guys, gak sampai dalam-dalam ya. Oke ya, nanti dilanjut di dalam ya. Oke guys ya, dilanjut ya. Masih di Desa Simpangan, Kecamatan Simpang Watapura ya, Kabupaten Kutai Selatan guys. Sebenarnya ini Kecamatan Simpang aja guys, tapi biasa dikenal dengan Simpang Watapura guys ya. Tuh, ini melengkapi durasinya tadi di sebelah kiri ya, di jalan ya, jalan raya ya. Kalau sini masuk ke dalam sedikit, masuknya ada gardu PLN ya, sebelah kiri kalau arah Watapura guys. Dari nomor 2 ya. Tuh. Nanti selesai ini nanti kita ambil di belakang kalangan ya. Tuh, selesai ini sudah ya guys ya, habis ya simpang Watapura nih guys ya. Tuh. Masih apa nih guys, besar benar ya. Tuh, kalau enggak sempat gemiyung atau jaga raga mungkin besok lusa guys ya. Tapi kita mau kejar jaga raga aja guys. Tuh ya, karena gemiyung itu luas benar ya. Kuat sini guys, panasnya. Baterai ini takut obet, memori juga penuh takut ya. Tuh. Jika rumah kalian enggak termasuk bagian YouTube saya atau wisata usaha ataupun lainnya ya, baik senang ataupun tidaknya saya mohon maaf guys. Ini harus diakhiri terakhir di kalangan ya nanti ya. Tuh buat YouTube-nya ya. Ayo Bu ya. Tuh, kalau sekolahan kayak gini bagus benar guys. Simpang ini termasuk tertib ya. Aman nyaman guys ya. Gotong royong guys ya. Tuh, saya ini muka saya ini udah kayak kena bakar guys, kayak udang panggang ya. Tuh. Tapi risiko pekerjaan seperti itulah guys. Enggak mungkin selamanya enak ya. Yang enak itu bikin konten di futsal ya. Di lapangan futsal tuh seperti kuda lumping, enggak terlalu panas benar guys. Walaupun panas enggak berjalan ya. Hanya diam di tempat bisa berteduh. Kalau ini enggak bisa guys. Tuh, lewat satu rumah aja saya ini sangat sayang ya. Tuh. Takut nanti kalian kenapa rumah saya enggak masuk, rumah orang dimasukin ya. Jadi jangan ada sembuluh sosial guys ya. Tuh, rumah-rumah kalian ya. Jadi mohon agar kiranya segala sesuatunya itu dianggap selesai lah guys, itu ya. Aturannya hari Sabtu kemarin kita terakhir di sini guys, 2 hari lewat, tapi karena kan enggak sempat ya, enggak sempat dikarenakan memang udah kesorean ya, baterai lobet, pada capek pula guys ya, mau puasa ya teman-teman minggu tuh guys ya. Jadi mohon maaf ya. Buat YouTube kak ya. Ini masih simpangan ini ya. Tuh. Ramah-ramah ya orang-orang sini guys ya. Tuh, makanya saya ini pengen tinggal di sini guys, main ya. Tuh, SD sini ya, nanti izin dari gurunya guys. Kalau sudah ada izin nanti SD, SMP, SMA ya, kita masukin semua guys. Kalau nggak ada izin nanti jadi fitnah ya, miskomunikasi ya. Jalan durasi baru 20 menit udah minta dimatikan guys. Tuh ya, minta dihapus, minta dijeda, seringam kayak gitu tuh guys. Yang penting jangan cerewet ya. Tuh, nggak mungkin saya ini mau menjatuhkan sekolahan atau tempat usaha kalian, apalagi desa-desa guys ya. Apalagi saya ini pribumi Kutai Selatan guys ya. Tuh. Saya ini malah sedih guys kalau desa-desa atau lingkungan saya ini enggak dikenal orang banyak ya. Tuh. Saya ini pengennya tempat kita ini dikenal orang masyarakat luas guys. Tuh ya. Kalau apinya ngeheng berarti selesai ya. Tuh. Tanpa permisi lagi selesai sudah guys.
nih, bagus rumahnya guys. Ya, bentuknya rumahnya ya bagus ya. Saya ini kalau ada rezeki mau bikin rumah besar-besar ya. Tuh, kalau daripada saya beli mobil harga miliaran, mending saya bangun rumah yang harga miliaran ya. Tuh, kalau rumah itu adalah istana aku guys. Perlu ya, bagus-bagus guys ya. Tuh, tempat anak istri tinggal istirahat guys ya. Tuh. Ada yang bilang saya galau, enggak ada sejarah saya galau guys tuh ya. Sedih boleh, jangan meratap ya. Sehari dua hari paling guys, kecuali kalau ditinggalkan keluarga yang meninggal kita sayangi guys. Itu perlu sedih ya. Tapi enggak boleh meratap ya. Oke, dilanjut di sana nanti ya. Oke, dilanjut guys ya. Masih di simpangan ya. Tuh, kalau ke sana tadi kata pihak bengkel tadi perbatasan dengan Simpangagung guys ya. Tuh. Tapi Simpangagung sudah kita bikin konten walaupun ada milik yang tidak masuk. Nanti judulnya masuk dari kalangan Simpang Matapura. Kita bikin judulnya Simpang Matapura aja guys ya, biar adil ya. Tuh. Mau masuk desa Karangagung, Simpangagung, mau simpangan terserah guys ya. Pasti ya kita masukkan judulnya nanti Simpang Matapura guys ya, biar adil ya. Tuh. Kita ambil jalur tengah-tengahnya guys. Kalau ini katanya masih wilayah simpangan guys ya. Tuh. Hanya batas itu guys. Jadi biar lengkap guys ya, terakhir nanti di kalangan habis itu selesai. Jika rumah kalian tidak masuk atau YouTube saya ini kurang sempurna, saya mohon maaf, hanya sebatas itulah kemampuan saya dan saya tidak mau memaksakan di luar batas kapasitas saya guys ya, karena saya ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kurang dan salah. Jadi harap dimaklumi guys ya. Tuh, jadi mohon pengertiannya ya atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Jadi anggap aja ini YouTube saya ini silaturahmi guys ya, bukannya sosok hebat ya ataupun sosok momen proyek ataupun apa, enggak guys. Saya ini hanyalah untuk silaturahmi, komunikasi biar desa-desa kalian, rumah kalian tuh dikenal orang, dilihat orang banyak guys. Tuh ya, bukan untuk dipertontonkan tapi untuk silaturahmi ya, untuk perkenalan guys ya, biar maju ya. Tuh. Jadi maaf kalau guys, seperti Sinar Mulyo kemarin ada sebagian yang enggak masuk. Mungkin hanya sebatas itulah kemampuan saya guys ya. Jadi harap di maafkan guys ya. Tuh. Jangan jadikan suatu perbedaan tuh untuk acuan dan masalah guys ya. Tuh, kalau jadikan masalah berat guys kasusnya guys. Tuh ya. Kita ini jangan sentimen, jangan egois, jangan arogan ya, jangan merasa paling hebat guys. Tuh ya. Ini kalau nggak salah keluar jalan besar guys ya. Tuh. Termasuk besar wilayah simpangan ini guys. Baik ke pinggir-pinggir jalan ya. Padi, nyemur padi, padi. Tuh, YouTube ya. Desa ini masih simpangan ya? Batas itu bukan lagi ya? Ke kanan. Sebelah sana itu, sebelah masjid itulah. Ini Karangagung sebelah. Oh, sebelah sana ya? Iya, sebelah sana. Pokoknya ini simpangan ya? Iya. Lah, oke padi ya. Ini nembus jalan luar ini? Ini jalan S3. Oh, jalan besar ini kan? Iya, jalan besar. Oh, iya, iya. Ayo padi ya. Tuh ya. Berarti luas benar guys desa simpangan ya. Saya juga sampai menges ya. Jadi kalau rumah yang kalian di sana enggak masuk, saya mohon maaf guys ya. Tuanya sebatas ini saja ya. Tuh. Ini simpangan juga nih Pak De. Simpangan tapi. Oh, ya sudah batas sini bye Pak De ya. Nanti dikira kalian saya menjajah guys ya. Oke guys ya, sekian dulu konten singkat kita tentang masalah desa simpangan, kecamatan Simpang Matapura ya, atau simpang aja guys itu ya. Kalau ada salah saya selaku pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Konten ini dibuat hiburan, jangan diambil hati. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih banyak. Dengan berakhirnya di sini, berakhir sudah guys ya konten YouTube di daerah simpang ya. Adapun nanti kita bikin judulnya Simpang Matapura ya, kalau termasuk wilayah Simpang Agung atau simpangan atau desa yang lain, saya mohon maaf ya. Judulnya nanti kita bikin Simpang Matapura ya. Tuh, yo, kita lengkapin semua guys. Jadi itu saja ya. Kalau ada salah saya mohon maaf ya. Pokoknya
kedepannya nanti Kecamatan Simpang ini Kabupaten Aku Selatan lebih maju dan jaya kak ya. Sukses kak ya. Tuh. Itu saya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Sukses selalu ya Simpang guys ya. Tuh. Pokoknya jaya guys. Itu jalan luar ya. Tuh, selamat siang, selamat beribadah puasa ya. Semoga amal ibadah kita diampuni Allah dan diterima segalanya guys. Segala dosa kita diampuni dan dimaafkan ya. Tuh. Jadi itu saja guys. Kalau kesah saya, tolong periksa lagi YouTube saya guys kalau mau request. Dadah, selamat siang, peace, damai terindah ya.